Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube. Pagi ini saya akan mengisi kegiatan dengan menjadi inem lanang dulu ini. Beres-beres rumah, nyapu, pel, nyuci baju, bantu meringankan tugas istri lah, pekerjaan istri. Oke, kita mulai dari nyapu ruangan depan ini. Ini masih ada kacang tanah ini. Belum selesai di preteli, jadi rencananya mau ditanam lagi biar tambah banyak. Kita sapu dulu bagian sini, nanti baru arah sini dari depan ke belakang. Tuh anak-anak terus. Dan yang satunya mana ini? Hilang anakku satunya ini. Mbak. Oh. Di kamar mandi tuh. Ih, bau. Hah? Siram. Lagi pup. Tara main di luar. Main di luar, ayah mau nyapu. Iya. Main di luar. Iya. Main di luar ya. Plafon yang gini, kotorannya jatuh dari atas pas angin atau ada hujan, kotor lagi. Oke, dasarnya kita buat rumah ini atau buat gubuk ini bukan untuk kita sendiri. Sebelum kita buat rumah belum ada apa-apa di sini, cuman setelah kita buat rumah ada cicak, ada penghuni lain lah, ada makhluk lain, ada tikus, nyamuk, semut dan sebagainya. Alhamdulillah kita ketemu makhluk-makhluk itu. Ini belok wae ini. Sana, kotor di sini. Main di luar. Nani? Dan gua masuk kalau kita dari semutnya. Apa cara kalau di rumah ini masih jadi semut? Di ruang tengah ini ada
lanang pakai sapu warna pink. Sombong amat. Yang penting bisa untuk nyapu lah. Oke, kita masuk kamar sini dulu. Nyapu, kamar depan. Anak ini kamar mbak-mbaknya tak jalan umur apa ini apa itu Doraemon subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah 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 la ilaha yang
kasih dan maha penyayang. Mar sudah, kita lanjut ke bagian belakang dapur. Banyak apa tuh? Kotorannya udah numpuk segitu. Inilah kelebihannya kalau kita make, atau rumah saya ini make plafon yang mereknya Sawang. Jadi itu Sawang plafon. Nah, Sawang itu ya lihat ke atas maksudnya, atau Sawang itu bisa diartikan rumah laba-laba. Yo, sarang laba-laba ini Sawang plafon namanya. Nah, ini masih ada tumpukan kacang tanah lagi yang kering ini, belum dipreteli. Bagi-bagi rezeki kadang sama tikus ini. Dari makan tikus tuh kulitnya berceceran. Ya, alhamdulillah ada temannya di rumah. Sekarang nyapu dapur dulu. Selesain dulu. Kalau selesai lanjut, masih banyak, masih ada kegiatan lagi nih. Oke. Tak selesain dulu ini. Nanti dilanjut sama kegiatan lainnya. Nyapu rumah, setiap ruangan sudah, dan ini sudah kita buang pada jalurnya di belakang sini. Nanti tinggal belakang situ masukin kotak sampah, terus dibuang ke belakang sana. Sekarang lanjut, ini dia si jali-jali. Saya hampir penuh ini. Tak umbah-umbah dulu ini di sini. Kita umbah-umbah pakaian. Nyuci baju, nyuci pakaian lah. Bahasa Jermannya kan umbah-umbah. Ya, kita isi airnya dulu. Buka kerannya ini. Dia milih di sini nanti, isi, ngalir. Ini jangan lupa ditutup. Nah, enggak ditutup keluar terus habis airnya. Kita pakai sabun ini ya, cair biar lebih cepat ngontroknya. Apa sih ngontrok ini? Berbusa atau berbuih air deterjennya, sabunnya itu. Goyerlah, masukin biar kerendam dulu, nanti baru diublok-ublok sedikit aja dulu sih. Kita tunggu sampai airnya kira-kira batas inilah. Oke, biar enteng, nggak keberatan muter ya. Ini kapasitas berapa kilo, lupa saya nih, 8 kilo kalau nggak salah. Oke, kita tunggu airnya sampai penuh dulu. Jadi setelah penuh baru kita masukkan cairan sabun dan pakaiannya. Sepertinya ada sejenis rusa atau kijang itu liar itu masuk ke pemukiman ini warga. Coba, oh bukan, bukan rusa, bukan kijang, apa menjangan, ternyata pedet. Anakan sapi Bali. Anakan sapi Bali. Oh, enggak ditali, pantes. Kirain kayak rusa tadi. Kayak menjangan itu. Kayak kijang. Noh. Pedet, anakan sapi Bali. Setelah menunggu kurang lebih 2 jam ini, nggak tahu, nggak lihat jam, lama bener 2 jam. Pokoknya kira-kira sudah dirasa cukup, akhirnya kita masukkan sabun cairnya ini. Ini sesaset aja udah banyak ini anunya. Anunya, apa anunya? Busanya ini, buihnya ini. Untroknya. Nah, kalau gitu aja nggak apa-apa. Mulai diputar ini untuk timernya, waktunya ini keras sih, 9 menit atau berapa ya, sesuai kebutuhan kalian lah, sesuaikan. Tuh, lupa, belum dicolokin. Nah, baru muter. Kita stop airnya nanti untuk bilas lagi. Oke, ini bisa kita tambah bagiannya. Nah, masukkan, jangan terlalu banyak, nanti berat muternya, gilingnya berat ya, biar awet mesin cucinya. Kalau sering keberatan penuh
oper tonase apa oper kapasitas, nanti enggak panjang umur ini mesinnya, bisa rusak dikit-dikit aja. Sambil nunggu ini selesai nanti bilas, kita persiapan untuk ngepel. Udah nyapu ya, ngepel lah biar bersih, biar wangi. Sombong amat. Kasih airnya dulu. Nah, segini cukup lah. Terus kita tambahkan pewangi lantai ini, yang harum lantai. Kebetulan pas ini sudah habis ini. Nah, alhamdulillah habis sebagian. Lagi. Mana ini enggak? Pengepelnya, oh ini. Cakaknya taruh dulu ini. Oke, waktunya kita go. Kita go. Kita bawanya. Ruangan. Nah, enggak usah untuk mainan, tembak licin loh. Biasanya. Tepel dari depan dengan metode mundur alon-alon. Kalau maju ya yang bekas dipel nanti kotor lagi injek kaki. Ini kita cetekan lepas, nah dia bisa turun ini. Nah, didorong ini aja muter dia. Nah, baru di taruh sini itu agak ngeringkan. Tuh muter sendiri, gak dipegangi, ajaib kan? Hah? Lu. Dilihat toh tanggalnya kan ada dibaca, ada bisa baca. XP itu expire. Akan jelas masuk ke 22. Ya. Oke. Kita pindah ke ruangan sini. Kan enak kalau guling-guling di lantai. Nah, inilah kegiatan inem lanang ini. Inem lanang. Yeah.
Sudah udah selesai nih apa gilingnya. Sekarang kita buang airnya, dia keluar. Nanti kita ganti air bersih gelas. Oke, menunggu lanjut ngepel lagi. Nih, kita nyesakan ngepel mungkin dapur dulu. Ngepel sudah, checklist. Sekarang nyuci, hampir sudah juga. Nih, terpilah tinggal ngering, masukin sini. Kering. Nih, lamaan nggak tak peres lagi, wah ada pengering kok. Udah dikering nanti, baru dijemur. Dan ini masukan dalam pengering ini harus rata ya, tekan dulu rata. Kalau nggak rata nanti gedek-gedek pengeringnya. Kodak. Bunyinya. Nah, kita tekan pakai ini penutupnya. Nah, tutup, jebret, ini tutup, putar pengeringnya di 3 jam. Putar dia. Ini airnya kita buang. Oke. Sudah selesai keringkan. Apa dikiranya sudah selesai? Kayaknya belum. Masih ada ini. Cuman ya dianu aja lah nanti. Free memory. Nih, gombalannya nih. Gombalan pakaiannya numpuk nih. Ini mau dilipeti nih, gosok, dilipeti. Digosok dulu, dilipeti yang mana. Kalau yang mau dipakai enggak usah dilipet lah. Kaos celana dalam nggak usah. Ini ya nanti malam aja lah, istirahat dulu sekarang. Udah terasa boyoknya, anunya, indahnya udah terasa. Ini udah minum banyak nih tadi, biar nggak kena ginjal. Ginjal kalau satu masih mending, nah, kalau dua ginjal gini, lompat. Oke, terima kasih sudah mengikuti 6 lanang ini untuk hari ini. Saya rasa sudah cukup dulu kegiatan saya hari ini, nyapu, ngepel, cuci baju, ini tinggal jemur nanti kalau udah kering. Untuk lempit-lempit, melipati pakaian, gosok, nanti malam aja lah. Ngomong anak juga, ya nyapu, ya ngepel, ya mbah mbah. Ya ngomong anak, ya mencintai istriku barang ya. Alhamdulillah, muka-muka sehat terus, seger waras, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Dan untuk yang nonton juga demikian doa dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Anda top banget lah pokoknya. Yang belum subscribe, ya biar tambah top juga, makanya subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Mwah.